Selamat datang di Aska Vlog. Liburan akhir tahun ini, Aska Family lagi jalan-jalan di Pantai Lama Kenjeran, guys. Siapkan peduli lindungi untuk masuk di area Pantai Ria Kenjeran, Surabaya. Untuk masuknya, siapkan aplikasi peduli lindungi ya, guys. Untuk tiket masuknya Rp10.000. Jangan lupa beli tiketnya di www.tiketsurabaya.com ya, guys. Untuk anak dengan tinggi badan 85 cm udah kena biaya masuk full ya. Tara, welcome to Pantai Lama Kenjeran. Ini dia guys, Pantai Lama Kenjeran dengan wajah baru, dengan suasana dan nuansa ala-ala Bali. Di sepanjang Pantai Ria Kenjeran ini ada gazebo-gazebo untuk kita bisa piknik keluarga ataupun kita bisa makan di tempat yang sudah disediakan guys, food court ala Bali loh guys. Kebetulan kita kesini masih pagi banget guys, jadi masih sepi. Biasanya sih kalau hari libur gini ramai di sini. Berhubung kita kesininya kepagian, masih jam sekitar jam 7 pagi, jadi masih sepi tempatnya guys. Ya inilah guys, keluarga kecil kita, Aska Vlogger. Tuh kakak Aska lagi lihat ke bawah, katanya takut banyak hiu-hiu. Tetap dukung channel Aska Vlogger ya guys, agar kita bisa mereview tempat-tempat pariwisata yang recommended. Di sini kita bisa jalan-jalan juga guys di jembatan kayu yang ada di Kenjeran Surabaya ini guys. Tapi ini kebetulan jembatannya masih renovasi. Tuh lihat kakak Aska, takut-takut berani kan dia. Untuk kondisi pagi ini pas kita kesini guys, kebetulan lagi surut airnya guys, jadi kita nggak bisa lihat nuansa pantainya di sini. Oh iya, di sini juga ada fasilitas naik perahu loh guys. Dengan perahu itu nanti kita bisa diantar ke tengah pantai pasir yang ada di sekitar Pantai Ria Kenjeran guys. Kebetulan kali ini kita nggak naik perahunya guys, soalnya kakak Aska takut katanya. Kita juga bisa main-main pasir di tepi Pantai Ria Kenjeran guys. Tempatnya masih rindang kok guys, dijamin anak-anak seneng banget diajakin mainan pasir. Kapan lagi coba mainan pasir pantai di wilayah Surabaya kalau nggak di Pantai Ria Kenjeran ya kan? Tuh lihat guys kakak Aska lagi nulis Aska Vlogger katanya. Makanya guys jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Nah ini loh guys food court yang ada di Pantai Lama Kenjeran dengan nuansa Bali, dengan makanan khas Surabaya, ada lontong kupang, ada lontong balap, dan masih banyak makanan yang lainnya. Dijamin harganya juga murah meriah di kantong kok guys, masih aman kok. Dan sangat bersih, rindang, dan sejuk loh guys. Sangat berubah total Pantai Ria Kenjeran. Tuh lihat di depan tempat sentra oleh-oleh Pantai Ria Kenjeran, harganya juga nggak mahal loh guys. Aneka kerupuk ikan, rambak, dan lain-lain. Monggo warga Surabaya atau luar kota bisa mampir di wisata Pantai Ria Kenjeran guys. Oh, 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 oh
Pantai Ria Kenjeran Lama juga guys, juga udah dilengkapi sama fasilitas taman bermain anak. Jadi setelah capek main di tepi pantai, anak-anak bisa main prosotan, ayunan di taman bermain mini ini guys. Oh ya, dengar-dengar sih rencananya mau dibangun juga kolam renang di area sekitar Pantai Ria Kenjeran ini. Ditunggu ya guys. Selesai main pasir, jalan-jalan ke pantai, ke taman bermain, kakak Aska bilang dia lelah guys. Saatnya kita makan, isi perut dulu ya guys. Dengan aneka makanan khas Surabaya, kebetulan hari ini kakak Aska mau pesan lontong kupang guys. Udah dulu ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Tetap dukung kita ya guys.